Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya FHR 21 Entertainment ketemu kembali nih ya bersama saya Eri Restiana. Dan adalah pada kesempatan siang hari ini dalam acara Ngabeberang nih ya. Ini itu berada di seputaran gubuk sawah ya. Pas kebetulan saya lagi beraktivitas tadi, hujan turun nih, Baraya. Oh, Masya Allah. Jadi terpaksa saya berhenti dulu dan saya buat saja video nih. Tuh, tapi masih ada warga ya yang maksain beraktivitas walaupun hujan. Oh, inilah ya seputaran kawasan namanya ini tuh daerah Sawah Manggu ya. Ini tuh masuk di Desa Kertanegla, Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Oh, jadi sengaja saya bikin video pas di momen turun hujan, hitung-hitung ngabuburang ya atau ngebuburit, karena ini udah sekitar jam 2 sorean dan pas tadi saya lagi beraktivitas sih sebenarnya. Saya habis duhur itu lagi bersih-bersih di kebun tapi hujan turun. Sudahlah, saya sambil buatin video nih. Jadi inilah ya seputaran kawasan di dekat gubuk saya nih, Baraya. Jadi ini saya mau nunggu sore ya. Nunggu sore. Kalau untuk jalanan ke sini sih sebenarnya udah besar, cuman ya ini baru bisa dilalui oleh motor karena banyak terputus oleh jembatan ya. Sebenarnya mobil bisa masuk sih tapi terhalang, terputus oleh jembatan. Jadi inilah ya seputarannya. Masya Allah. Dan kabut pun turun, Baraya nih. Lihat. Kalaulah hujannya ini habis asar atau jam 4-an mungkin saya aktivitasnya hanya masak saja, Baraya ya. Mending karena ini masih siang dan malas tidur juga sebenarnya. Makanya saya ngelihat saja seputaran gubuk saya. Dan di gubuk sebenarnya banyak teman-teman yang lagi pada nongkrong, pada ngebuburit di sini. Jadi ini hujannya nanggung sih ya. Sebenarnya, oh, inilah posisi gubuknya ya. Tuh, jadi banyak yang nongkrong sih lagi pada main ngebuburit sana. Ayo kita ke sana ke gubuk. Tuh, sebenarnya saya itu tadi siang tuh lagi aktivitas di sini nih, lagi mau nanam buncis ya di sela-sela tanaman pohon jahe ini nih. Karena kalau pohon jahe kan prosesnya untuk bisa dimanfaatin atau untuk bisa dijual itu lama, Baraya, bisa nyampe 8 bulan 9 bulan ya. Oh, tapi kalau kita tanamin kayak buncis, timun atau sosin ini kan bisa untuk cepat dimanfaatkan. Banyak sih yang nongkrong lagi pada main, ada juga yang nyalain tungku, mungkin lagi berdiang. Ada juga yang lagi pada main handphone. Itu. Ini pada nunggu maghrib. Ah, dan terdengar ya suara gemuruh gunturnya juga udah terdengar sebenarnya. Cuman hujannya ini masih kecil, Baraya. Nah, kalau area seputaran sini nantinya ini akan ditanamin padi nih, Baraya. Nah, ini buat ditanamin padi khusus yang sebelah sini. Jadi kalau untuk area sini tetap ditanamin jahe sampai ke area sebelah sana tuh.
di pohon tanaman pohon jahe itu sampai ke sana tuh, yang rimbun di banyak pohon kayu sana tuh, kayu mahoni. Kita cek ya, lagi pada ngapain nih yang lagi pada nongkrong di saung. Hujan-hujan gini enak. Aduh, kalau bukan bulan puasa ini pasti lagi pada bakar-bakar ya. Kita cek nih. Mungkin lagi pada berdiam saja, dan kebetulan saya itu kedatangan tamu juga ini. Halo, 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 halo. Halo. Waduh. Halo. Aduh. Ada Abah. Abah pakaiannya dinas banget sekarang ya. Agak rapi sedikit, pulang dari kondangan. Oh, pulang dari kondangan. Bukannya ini kan bulan puasa. Kondangan apa? Biasa. Biasa. Apa bulan puasa juga karena ada, sering ada juga. Ada apa? Ada acara banyak. Ada banyak acara. Di masjid. Oh, kondangannya di masjid. Kok enggak pakai peci, Bah? Enggak, disimpan saja. Disimpan. Aduh, Bah. Ini Abah, jangan-jangan Abah ngopi lagi. Wah, enggak, ini untuk persiapan buat buka. Nanti ya, karena ini udah jam 2:30 ya, Bah ya. Persiapan buat buka. Itu alhamdulillah, Bah nginep di sini, Bah. Insyaallah. Ya, nginep di sini ya. Nginep insyaallah. Jadi nanti buka bareng sama saya di sini, bukber di sini, terus makan sahur di sini ya. Siap. Besok pagi aja pulangnya karena ini kan hujan, Bah. Insyaallah, mudah-mudahan lah. Ya, bisa membarengi kita semua di sini. Iya, siap, Bah. Biar seru. Jadi Abah kan nongkrong tuh sambil lihat kolam di sini ya. Cuman sayang aja, Bah, ini ikannya masih pada kecil, Bah, tuh. Iya, belum. Belum bisa dipancing nih ya. Kalau mau mancing mah boleh, Bah, bisa aja. Cuman pancingnya kan enggak ada, Bah. Iya, paling di sair. Di sair, dibedahin aja, Bah. Iya. Boleh, Bah. Aduh, padahal hujan-hujan gini enak ngopi ya. Iya. Seharusnya mantap kan nggak mau ya? Ngebita lah. Songkil. Singkong. Nanti aja malam, Bah, ya. Ya. Siap. Kita malam bisa bakar singkong, goreng singkong ya. Siap. Sekarang mah nikmatin dulu cuaca hujan sambil lapar-laperan. Ya. Oke, Bah. Ngantuk suasana jadi bawaannya nih hujan. Ya udah tidur aja dulu di atas tuh, Bah. Oh ya, siap-siap. Ya. Siap-siap. Kalau enggak nanti abis sholat asar tidur gitu, nanti saya bangunin jam 5 atau 5:30. Siap, gitu ya. Kalau hujan terus, kalau pulang juga percuma kan, Bah? Ini hujan begini mah. Siap, ya. Dihepirain kan lah. Dihepirain ya. Ah, beraya. Oh, jadi hujannya ini nanggung banget ya tuh. Aduh, masyaallah. Kalau di kamera ini sampai enggak kelihatan hujannya, beraya euy. Nanggung. Kalau hujannya gede kan jelas kelihatan gitu. Baraya, aduh, masya Allah, ini hujannya makin gede aja nih, Baraya, tuh lihat. Oh, lihat tuh di kolam, lihat hujannya makin besar, oi. Masya Allah, ini gimana, Bah? Aduh, hujan ngeri. Iya, hujannya ini makin gede aja tuh. Aduh, ini mah, Baraya, lihat, kita nikmatin aja suasana hujannya. Masya Allah. Kita ngecek-ngecek aja, naik-naik ke atas ya. Kang Jang, gimana ini hujannya? Malah tambah gede nih. Tuh, mantep, Baraya, aduh. Indah pokoknya aja. Lihat ya. Ini baru pertama kali saya berada di saung hujan seperti ini tuh, Baraya, tapi asli nih, suasana hujan seperti ini tuh bikin cihuy ya. Bikin cihuy pokoknya mah. Aduh, masya Allah. Kita cek-cek aja dulu ke belakang, ke sini ya. Kita hujan-hujanan saja. Ah, tuh. Waduh, 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 waduh. Ini makin dingin.
suasananya makin dingin. Enak tuh ya pada nongkrong di depan kolam, aduh. Menikmatin suasana hujan. Mantap, Baraya. Keliling lihat, takut air mampet juga ke sini nih. Oh. Air aman ya. Aman, Baraya tuh. Apalagi sekarang hujan udah semakin sering ke sini tuh. Nah, ini seputarannya. Oh. Mantap, mantap, mantap. Hujannya makin deras. Oh, seputarannya tuh. Jadi makin enak ya kalau ada hujan gini. Asli. Top Marco top. Ya. Hujannya makin lebat. Masya Allah. Jadi seru ya. Ini saya hujan-hujanan di sini. Hitung-hitung pakaulan Baraya katanya ya. Masya Allah. Pokoknya mah ini suasana yang cukup luar biasa saat di bulan suci Ramadan, ngabuberang dan diguyur hujan. Aduh tuh. Enak ya apalagi pada nongkrong aja menikmatin suasana hujan ini, pasti hujannya ini sampai sore, mungkin sampai maghrib. Dan juga selain hujan ini angin kencang banget, ini anginnya kencang banget Baraya. Tuh, jadi hujan angin ini kalau kata orang Sunda mah ini. Hujan angin Baraya, aduh. Kita ini harus berteduh kalau begini mah. Ngeri ini mah. Soalnya. Dan yang lain mah malah enak pada nongkrong tuh. Kasih hujan seperti ini tuh malah pada nongkrong tuh. Waduh. Menikmatin hujannya. Mantap. Mantap banget. Enak. Bukannya pada tidur ya ini. Nahan-nahan haus, lapar. Ngopi enggak. Nunggu maghrib ya. Sebentar lagi ya. Bah, unik banget dananya, aduh. 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 Enggak ngopi, Bah? Enggak, aduh. Enggak, aduh. Jangan, Bah. Sebentar lagi lah, tuh gua cuman 2 jaman lagi ya, tuh. Kuat, Bah. Nah, oke lah buat berper dimanapun berada. Jadi segini dulu video hujan-hujanannya ya. Ya, dikarenakan ini kita mau persiapan juga untuk cari makanan buat Tajo ya. Siap. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.